Kita ke informasi mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mencurigai adanya transaksi dari rekening Brigadir Yosua saat Yosua sudah meninggal. Dan diduga sejumlah aset termasuk 4 rekening Brigadir Yosua sempat dikuasai Verdi Sambo. Bahkan total transaksi yang keluar dari rekening Brigadir Yosua usai meninggal dunia mencapai 200 juta rupiah. Orang mati, dalam hal ini almarhum, transaksi uang, mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka, ajaib ke? Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua mengaku heran. Saat mengetahui rekening korban pembunuhan, masih melakukan transaksi keuangan, pasca penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Ia menduga, 4 rekening milik Brigadir Yosua sempat dikuasai oleh salah satu tersangka dan melakukan transaksi saat Yosua sudah meninggal. Bahkan nilai total transaksi itu mencapai 200 juta rupiah. Ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Verdi Sambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank. Kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati kan begitu? Keluarga Brigadir Yosua meminta penyidik Mabes Polri segera mengembalikan barang-barang pribadi milik almarhum. Setidaknya ada 6 jenis barang yang disita untuk dijadikan alat bukti. Yakni 2 unit handphone, jam tangan, tas, dompet, kartu identitas kedinasan, dan uang tunai sebesar Rp62.587.000. Selain itu masih ada barang lainnya seperti laptop, 4 buku rekening bank beserta ATM-nya, handphone, KTP, SIM, serta pakaian. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu? Iya. Belum ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Matanya untuk bukti. Harapan Om dengan duit itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Di saat yang sama, keluarga besar Brigadir Yosua memperingati hari kemerdekaan ke-77 Indonesia di pemakaman. Ibu almarhum Yosua sempat menangis histeris saat mengenang almarhum yang pernah menjadi pengibar bendera saat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Di makam almarhum, keluarga mengibarkan bendera merah putih yang diberikan negara saat pemakaman kedinasan. Keluarga meminta pemerintah maupun Mabes Polri segera memulihkan nama baik almarhum Yosua. Tim Liputan CNN Indonesia.